Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alvin Motor. Di sini di kesempatan hari ini, di sini ada satu unit sepeda motor Scoopy. Scoopy tahun 2018. Scoopy tahun 2018 ini keluhannya di bagian area blok speedy itu berisik saat digas. Jadi biar teman-teman lebih tahu jelas lagi kronologi suaranya seperti apa, langsung saja kita coba nyalakan. Bisa teman-teman dengarkan di sini. Jadi lebih tepat suaranya saat RPM bawah, saat kita tarik tuas gas sekaligus kita gentak, itu ada suara bletrak. Jadi ada suara bletrak di bagian area blok CPT, dan juga saat kita posisi stensioner itu di bagian roda belakang itu jalan sendiri. Dan yang terakhir kata yang punya motor, ini kurang bertenaga. Nah, ini kemungkinan menurut analisa prediksi saya, paling ini kendalanya kemungkinan besar tidak jauh antara di bagian puli sekondari atau di bagian puli belakang. Kemungkinan di bagian kampas ganda ini bermasalah, karena saat posisi tensioner kita tidak dimainkan di posisi gas, di bagian area blok speedy itu tidak ada timbul suara. Itu memastikan bahwa di bagian puli primer atau numa roller bagian depan itu tidak ada masalah. Tapi saat kita tarik tuas gas di gentak sekaligus, itu terdengar suara getrak, trak, trak. Itu angkatan awal. Nah, itu kemungkinan kendalanya atau kronologi suara seperti itu berpusat di bagian area blok CPT, bagian puli sekondari bagian belakang. Letaknya di bagian sini. Jadi, tak usah lama-lama, kita langsung periksa. Kira-kira kronologi suara seperti itu bisa dilihat dari spare part atau komponen-komponen yang di bagian area blok CPT itu yang rusak di bagian mana. Kita lihat dari bentuk dari komponen tersebut. Baiklah, langsung saja kita buka. Thank you.
Baiklah, jadi setelah kita buka, setelah saya buka dan setelah saya lihat dari kondisi spare part atau komponen-komponen yang ada di area box PT. Jadi di bagian lumah roller sudah saya katakan tadi bahwa di bagian ini tidak ada masalah ya. Karena saat posisi stensioner itu tidak ada suara. Tidak ada suara berisik. Jadi normal-normal saja. Dan untuk saat kita tarik tuas gas sekaligus kita gentak, jadi ada suara trak, trak. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di bagian puli sekon dari bagian belakang atau puli belakang di bagian kampas ganda ini sudah parah. Bisa teman-teman lihat. Ini di bagian puli sekondari bermasalah. Jadi untuk sekedar berbagi ilmu, berbagi pengalaman, jika teman-teman semua mempunyai kendaraan bermotor, kondisinya sama persis seperti tadi, saat tensioner atau saat lansam, suaranya tidak ada masalah. Di bagian area blok sepiti itu normal-normal saja. Tidak ada suara sedikit pun. Tapi saat kita tarik tuas gas sekaligus kita gentak, tiba-tiba muncul suara trak, trak. Seiring dengan angkatan RPM itu ada suara trak, trak. Nah, langsung saja bisa teman-teman buka di bagian area blok sepiti dan periksa di bagian kampas ganda. Kemungkinan ini mengalami abis seperti ini di bagian kampas. Dan kondisi seperti ini, ini mengakibatkan satu suara saat RPM bawah saat kita tarik tuas gas. Dan yang kedua itu jelasnya ini kurang bertenaga. Kenapa demikian? Karena di bagian sini, di bagian kampas ganda, logam dengan logam otomatis dia akan slip, kurang bertenaga. Nah, solusinya ini tidak bisa kita akalin ya teman-teman, tidak bisa diperbaiki. Kemungkinan ini harus kita ganti. Baiklah, lanjut ke proses penggantian. Baiklah, lanjut ke proses pemasangan. Jadi sebelumnya saya sudah konfirmasi dengan yang punya motor, ini mau diganti dengan yang biasa atau dengan yang ori. Jadi kata konsumen itu ganti dengan yang ori. Itu sepaham dengan saya ya teman-teman, karena kalau diganti dengan yang KW itu kemungkinan di performa motor itu sendiri menjadi kurang.
alias slip di bagian kampas ini kalau dengan yang KW atau dengan yang imitasi. Karena di bagian kampasnya, di bagian kampas ini lebih keras kalau yang KW, yang imitasi itu lebih keras di bagian sini. Jadi baiklah, langsung saja ke proses pemasangan. Baiklah, di bagian kampas ganda sudah saya pasang. Lanjut ke proses pemasangan ke bagian area bak CVT. Ini mana sih? Ini. 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 Ini.
Makin kencang mana? Wah, lagi kapal jauh. Iya. Terus sampai di sini di bawahnya. Iya. Kemudian? Ada. Berapa tahun? Jadi baiklah, proses pemasangan kampas ganda sudah selesai. Jadi ini sudah posisi normal, tidak ada suara lagi. Bisa teman-teman, kawan-kawan dengarkan. Jadi saat kita tarik tuas gas sekaligus itu sudah tidak ada suara trak trak. Jadi mungkin segitu saja dari saya. Jika ada kekurangan dan kelebihannya saya minta maaf karena manusia sifatnya salah. Sifatnya kurang. Baiklah, assalamualaikum.